Halo teman-teman, bersama saya di Wow Figur. Sungai Amazon bersumber dari daratan tinggi Interandes yang memiliki jarak cukup dekat dengan Samudra Pasifik. Aliran sungai ini bisa menempuh jarak hingga 7.200 km melalui hutan pedalaman Peru dan melintasi Brazil hingga masuk ke Samudra Atlantik. Kamu pasti mengenal Sungai Amazon sebagai sungai terpanjang kedua di dunia setelah Sungai Nil. Kawasan Sungai Amazon sendiri masuk menjadi salah satu kawasan paling berbahaya di dunia. Bagaimana tidak berbahaya? Di sungai ini kamu akan menemukan berbagai hewan yang mengerikan, yang sulit kamu temui di daerah lain. Untuk membuka daftar panjang penghuni Sungai Amazon yang paling mengerikan, berikut ini 5 di antaranya sudah kami rangkum untuk kamu. Yang pertama, ada ikan piranha. Kamu pasti sudah tidak asing dengan keganasan ikan piranha. Pasalnya, di berbagai film Amerika, banyak dipertontonkan keganasan hewan yang satu ini. Piranha seolah menjadi simbol terkenal dari Sungai Amazon. Bukan karena memiliki tampilan yang unik atau apapun, ikan piranha terkenal sebagai salah satu hewan paling berbahaya di daerah tersebut. Biasanya, ikan piranha akan memburu secara berkelompok dan hanya menyerang saat korbannya sedang mengalami keadaan yang terluka. Yang kedua, anaconda hijau. Sungai Amazon menjadi habitat asli dari ular terbesar di dunia, yaitu anaconda. Jika piton terkenal sebagai ular terpanjang di dunia, maka anaconda justru terkenal sebagai ular terbesar dan terberat di dunia. Ular anaconda betina mampu memiliki berat hingga 250 kg. Dengan panjang 9 meter dan diameter tubuh hingga 30 cm. Jauh lebih besar daripada jantannya. Anaconda memang tidak memiliki racun, namun tubuhnya yang besar ini mampu melilit mangsanya hingga mati lemas karena kekurangan oksigen. So, jangan sampai bertemu dengan hewan yang satu ini. Yang ketiga, ada ikan kandiru. Walaupun berukuran kecil, ikan kandiru ternyata cukup mengerikan untuk manusia. Ikan ini sangat tertarik dengan air seni. Jika kamu sedang membuang urin di Sungai Amazon, hal ini akan langsung memancing datangnya ikan kandiru. Ikan kandiru sendiri akan masuk melalui saluran urin untuk menghisap darah korban. Sebelumnya, seorang pria di Sungai Amazon membutuhkan operasi untuk segera melepaskan ikan kecil dari saluran urinnya. Yang keempat, ada belut listrik. Wajib banget untuk kamu jaga jarak dengan hewan yang satu ini. Belut listrik memiliki panjang hingga 2,5 meter dan mampu menghantarkan aliran listrik dengan kekuatan 600 volt kepada korbannya. Sengatan listrik ini memang tidak langsung dapat membunuh korbannya. Namun bersiap-siaplah terkena serangan jantung usai tersengat. Beberapa kasus orang hilang di Sungai Amazon karena diserang dengan sengatan listrik dari belut ini, pingsan lalu hanyut di aliran sungai ini. Yang kelima, ada kaiman hitam. Kaiman hitam adalah buaya yang dapat tumbuh sampai ukuran 6 meter. Hewan ini menjadi salah satu penghuni Sungai Amazon paling mengerikan. Dibandingkan dengan buaya Nil, kaiman justru memiliki ukuran yang lebih besar dan membuatnya disebut sebagai raja sungai. Kaiman hitam ini dapat memangsa apapun yang masuk ke dalam wilayah perairannya. Entah itu manusia, piranha, kera, rusa, atau bahkan anaconda. So, demikianlah deretan dari penghuni Sungai Amazon yang paling mengerikan. Jika kamu suka konten ini, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton.